Okay, good morning, Minyaknya lagi guys. naikin, didekatin dikit. So today we have a guest lecture class, and for the topic for today is gonna be the food presentation, or the specifically is gonna be the plating presentation. So today we have the guest lecture is gonna be Chef Guno, the executive chef and also beverage manager from Grand Dika Hotel Semarang. Yeah. So Chef Guno is one of my friend. Yeah, we study together at STP Bandung, and today is gonna be very honor for me and also for us to have some knowledge exchange from Chef Guno, how you can create a food presentation or the plating presentation. And for Chef Guno, once again, thank you for your coming, and also thank you for the Grand Dika Hotel Semarang for support us to provide us the guest lecturer for the subject of the food production. Chef Guno, if you are ready, the time is yours. Please, thank you. Okay, good morning, Pak Oke, and all the college of Universitas Multimedia Nusantara, Pak. Okay, before I start, I will introduce myself. My name is Guno Warsito. I will next I will speak in Bahasa ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Guno Warsito. Sekarang saya menjabat sebagai Chef and Beverage Manager di Hotel Grand Dika Pemuda Semarang. Suaranya jelas nggak, Pak Oke? Loud and clear, Pak. Pardon me? Jelas, Pak, jelas. Jelas ya? Jelas, jelas banget, Pak. Sampai ke ubun-ubun, Pak. Oke, saya lulus dari STP Bandung tahun 2000. Kemudian pengalaman kerja saya lumayan, saya sudah berkarir di dapur selama kurang lebih 20 tahun. Pertama karir saya di Bandung di Sheraton, kurang lebih 4 tahun. Kemudian dari situ saya mulai melanglang buana. Saya pernah di Dubai. Kemudian saya pernah juga di Dubai saya kurang lebih setahun. Kemudian saya bekerja di Indonesianya itu di beberapa kota ya. Mulai dari Medan, kemudian di Pekanbaru, di Duri, kemudian Semarang, Jogja, Solo, Bandung, yang paling jauh di Indonesia Timur itu di Papua atau Timika. Saya mulai kerja di Hotel Grand Dika ini tahun 2001 awal Januari, setelah sebelumnya reopening di Hari Sentral in Semarang. Saya bekerja di sana kurang lebih 4 tahun. Oke, itu perkenalan dari saya. After this, I will continue with my presentation. Setelah itu, baru kita akan ada sedikit demo mengenai food plating ya. Jadi Pak Oke, di sini nanti kalau ada pertanyaan, everybody can raise up and direct us to me. Oke, Pak. Nah, silakan ya guys, kalau misalnya di tengah presentasi ada yang mau ditanyakan sambil saya punya explain, silakan langsung ditanyakan. This is gonna be a interactive class ya. So if you have any question, please ask to Chef Guno.
Oke. Okay. Oke, food plating. Ya, di sini saya akan menjelaskan kurang lebih bagaimana cara food plating, kemudian bagaimana cara trik-triknya, kemudian bahan apa saja yang diperlukan. Ya. What is food plating? Food plating is the process of arranging and decorating food to enhance its presentation. Jadi pada intinya food plating itu untuk mengatur makanan supaya makanan tersebut enak dilihat, kemudian meningkatkan juga dari presentasi makanan tersebut. Jadi ada beberapa aturan yang harus diikuti dalam food plating tersebut. Improving the presentation of a dish, add value to the dining experience, and provide room for a higher markup on your food. So in the food plating, this is we make something usual food become unusual. Jadi ya kita mau upgrade makanan di sini dari misalnya makanan tradisional yang biasa saja menjadi suatu makanan yang benar-benar wow. Kalau sekarang istilahnya adalah Instagramable. We have five basic concept of food plating. Yang pertama, framework. Picture and sketch are visualized by the disease. Picture inspiration from food ingredient and shape of plates or disease. The best is to practice it on a plate. Plating style should be specified. Jadi, nanti buat teman-teman semua sebelum, meskipun di sini ya, saya sebagai profesional sudah berkarir 20 tahun di kitchen, tapi yang namanya untuk bikin food presentation tetap saya akan menggambar di kertas, bikin sketsanya, kurang lebih seperti itu, baru kita bisa praktekkan di piring. Kemudian kita bisa cari inspirasi, kalau sekarang kan mudah dapat inspirasi ya dari berbagai macam media sosial, kita bisa lihat di situ. And then the best practice is practice on the plate. Jadi kita harus tetap latihan terus. Practice make perfect. Ya, jadi nggak tiba-tiba kita nggak bisa mak berduduk kita jadi ahli plating, nggak bisa ya. Yang kedua ada simplicity. Only one ingredient should be used as your focus. Jadi makanan di sini yang ditonjolkan adalah satu jenis. Jadi jangan mencoba untuk menonjolkan tiga jenis makanan dalam satu piring. Karena nanti itu akan jadinya rancu, ya. Simplify the presentation by using good enough space. Negative or wide space. Jadi sekarang banyak pilihan untuk menampilkan bagaimana menampilkan makanan tersebut ya. Baik piring warna coklat, hitam, putih, tapi memang yang paling mudah adalah menggunakan dasar yang berwarna terang, karena itu akan masuk ke semua jenis makanan. Flavor of food should be your main flavor. Jadi bukan hanya tampilan yang bagus untuk makanan, otomatis rasanya pun harus bagus ya. Kita nggak bisa hanya makanannya aja yang bagus, tapi rasanya entah kemana-mana. Right cooking technique must be considered. Nah, di sini mungkin teman-teman juga sudah belajar bagaimana cooking method, kemudian cutting method, dan di sini juga perlu diterapkan dalam plating. Number three, balance. Creativeness in color, shape, and flavor. Odd number schemes should be used. Shape the presentation with height. Quality of food should stay ahead. Proper sequencing of food. Jadi dalam kita plating, kita harus kreatif di warna. Jangan sampai piringnya hitam, kemudian main course-nya hitam atau berwarna gelap, kemudian sausnya gelap,
Jadi ya mati itu warnanya. Kemudian beberapa jenis sumber dari makanan tersebut, kemudian juga shape, shape juga harus diperhatikan, menyesuaikan dengan bentuk piring. Ya, jangan sampai piringnya kecil tapi main course-nya besar. Karena itu akan tidak balance atau tidak seimbang dengan penampilan. Kemudian yang nomor 4, the right portion size. The amount of food must be good. Ya. Kemudian the food portion should match with the shape and size of the plate. Seperti saya sudah bilang tadi. Jadi kalau kita menggunakan piring kecil, maka main course-nya pun harus kecil atau main ingredient-nya. The amount of protein, carbohydrate, and vegetable must be the appropriate and balanced. Jadi kalau untuk set menu dalam satu plate, terutama western ya, itu amount yang paling besar ada protein. Kemudian baru diikuti karbohidrat dan sayuran. Kemudian nutritional content must be good as needed. Jadi tetap kebutuhan nutrisi sangat diperlukan dalam kombinasi dari plating tersebut. Highlight key ingredient. The ingredient must be more prominent and should have impression. Jadi di sini kita harus menonjolkan apa yang akan kita tampilkan. Ingredients such as garnish, ornament, sauce, and dishes must be special. Ya, jadi tetap menyesuaikan dengan main course-nya nanti. Setelah tadi kita tahu macamnya, kita sekarang lanjut ke plating teknik. Ya, sini kita bisa lihat main part of main course. Sebelum kita ke tekniknya, di sini dalam satu piring ada terdiri protein. Protein bisa meat, poultry, fish, shellfish, and then we have side dishes, vegetable, any kind of vegetable, and then starch, potato, polenta, noodle, rice, pasta. We can shape into cutting, molding, macam-macam ya. Baik yang secara natural maupun kita nanti bisa cetak secara apa pakai cetakan. Sauce, we have gravy, juice, coulis, puree, dip, etc. Ya, kemudian untuk food powder kita juga bisa maksimalkan dan manfaatkan untuk garnish juga. Selain itu garnish kita herbs, vegetable carving, edible flower ataupun microgreen. Teknik yang pertama adalah klasik clock teknik. Jadi mungkin di sini sudah jarang dipakai. Yang lebih sedikit modern ya. Oke. Di sini saya punya salmon sebagai main. Untuk vegetable kita tidak harus menggunakan vegetable yang saute, ya saute. Kita bisa juga menggunakan small salad untuk vegetable. Okay. Sini saya akan menggunakan salmon. Kemudian saya akan menggunakan salad sebagai vegetable-nya.
kita bisa juga menggunakan microgreen ya. Selain menggunakan potato, kita juga bisa menggunakan sweet mashed potato, ya, atau ubi. Karena salmon identik dengan seafood, biasanya seafood akan menggunakan lemon. Nah, di sini saya sudah menggunakan garnish lime yang sudah dikeringkan. Kita bisa lihat. Dan kita bisa menambahkan beberapa edible flower ya. Kita lihat di sini piringnya sudah hitam, jadi kita menggunakan pilihan edible yang berwarna cerah. Di sini bisa kita lihat bahwa apabila kita menggunakan piring berdasar hitam, maka kita harus pemilihan untuk side dish-nya yang berwarna cerah. Kita lihat di sini pakai sweet mashed potato, kemudian cream sauce, kemudian juga edible flower-nya yang berwarna cerah. Ya, jangan sampai kita menggunakan piring hitam, tapi sausnya di sini coklat. Karena dia akan menimbulkan warna yang kusam, ya, tidak menarik. Oke, mungkin ada pertanyaan? Kita bisa tambahkan lagi sedikit di sini ya, garnish.
Oke. Sangat simpel sebetulnya kalau untuk plating itu. Chef, can you pick up the plate, please? Biar kelihatan sama yang lainnya. Plate-nya bisa diangkat biar kelihatan. Kurang miring dikit. Tumpah nanti. Ininya aja di. Oh, kameranya aja. Nah, kalau ini kita bisa mengabaikan yang klasik tadi ya. Jadi dia nanti kan biasanya oleh chef-nya akan dikasih tahu. Nah, ini nanti madepnya gimana enaknya. Jadi tidak mesti main course-nya itu sebagai apa protein terbesar dia di bawah menghadap tidak. Tapi hanya nanti tinggal ditanyakan ke chef-nya. Chef, ini madepnya gimana bagusnya ya? Ini kita bisa lihat di sini. Selanjutnya, di sini saya akan coba plating Indonesian food. Ya. Di sini saya punya iga bakar, nasi putih sebagai apa starch-nya, saya pakai nasi putih. Kemudian untuk vegetable-nya saya gunakan lalapan. Ya. Oke. Okay. Mika minta tisu dong. Tisu. Untuk Indonesian food, mati. Kita tidak ada metode spesial ya. Kok mati suaranya? Oh. Oke, yang harus diingat pada saat plating kita harus siap selalu dengan yang namanya towel. Towel maupun lap ya, ataupun tisu. Ini saya di sini menggunakan sambal dabu-dabu, karena dengan latar belakang iga yang agak gelap, dengan sambal dabu-dabu yang cerah, akan menimbulkan selera makan.
kita bisa untuk menyebar sambal ini ya, tidak selalu fokus di satu tempat. Untuk melengkapi penampilan modern, kita bisa sedikit taruh edible flower di sini, ya. Di sini dengan piring latar putih, maka kita akan mudah untuk meletakkan. Untuk edible sendiri, kita tidak mesti pakai satu utuh, ya. Cuman kita juga bisa ambil dari kita petikan dari beberapa bagian yang kita taruh di sini di atas sausnya. Pada soal helikopter, ya, kita bisa lihat di sini makanan Indonesia pun bisa dibikin berseni, ya. Meskipun hanya terdiri nasi, kemudian lalapan, dan juga sambal dabu-dabu di sini, ya. Kita bisa bikin tampilannya lebih modern. Kita bisa lihat di sini. Sambil mungkin ada pertanyaan. Selanjutnya saya akan menampilkan yang berbentuk tower. Di sini saya menggunakan mixed vegetable. Seperti carrot, eggplant. Jadi tidak mesti untuk vegetable ini kita potong utuh ya, tapi kita bisa bentuk macam-macam, bisa tipis. Tipis seperti ini kita bisa bentuk seperti flower. Kemudian eggplant juga.
Untuk starch-nya, di sini saya pakai crispy potato ya. Untuk yang metode ini kita agak sedikit ekstra hati-hati. Kemudian untuk sausnya saya masih pakai creamy lemon butter. Kemudian juga pepper kuli. Untuk sausnya pun kita bisa tambahkan ya. Untuk mengambil warna di sini. Saya di sini sedikit pakai pesto. Dan kita tambahkan edible. Oke. Guling nanti guling. Ini bisa dilihat ya. Di sini kita perpaduan warna. Jadi sebetulnya kalau untuk modern plating itu lebih ke kita bebas berkreasi. Ya, kita tidak terpatok oleh suatu ketentuan tertentu, tapi yang pasti tetap ada yang namanya protein, vegetable, juga starch. Ya, dalam satu plate. Okay, I think there's enough, Chef, for the presentation. Maybe would you like to say some closing statement from you, Chef? Okay, thank you, Pak Oke. Thank you for all. The conclusion for the plating is we have
to practice every day. Yeah, we cannot start something that we don't know. We cannot just do the plating without know all the ingredient. So I mean that misalnya kita pakai main course-nya ayam, otomatis sausnya juga menyesuaikan, warnanya juga menyesuaikan, ya. Dan memang butuh pengalaman dan latihan. Itu saja mungkin dari saya. Saya tunggu kehadiran magangnya di Semarang ya. Karena memang semenjak saya di Semarang dari 2016 itu, yang magang dari luar Semarang, terutama dari Jakarta, Bandung itu hampir tidak ada. Thank you, Chef Uno. So okay. For your time, before you, sorry, we have something for you. Yeah, this is gonna be the certificate of appreciation for you because already give us a valuable lesson and also the information related to the topic of the presentation. Yeah, so I will send you the hard copy if we meet ya. Kalau kita ketemu aja ya, Chef ya. Jangan suruh minta kirim ke Semarang ya, jauh ya. Siap-siap. Ya, jadi ini tolong diterima sertifikat appreciation dari kami. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih atas sharing session yang sudah sesinya. Ya. Mudah-mudahan bisa menambah experience bagian. Mungkin dari pihak kami juga ada beberapa keterlambatan ini ya, internet ya. Ya, ya. Itu nggak apa-apa, Chef. Jadi terima kasih sekali lagi. Before we leave, Flo, maybe you can take a picture first, Flo. Oh, okay. Kita foto bareng dulu ya, teman-teman foto yang dulu. Masih off cam, kita boleh on cam, kita foto bareng dulu ya. Terima kasih, Ababa. Flo, 1-100, Flo. Kebanyakan, Sir. Oke, Rinaldo masih belum buka kameranya. Misael, Valeska juga. Oke, slide pertama dulu ya. Saya hitung 1-3. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide 2 ya. 1, 2, 3. Thank you, guys. Thank you.